Pekan Olahraga dan Aksi atau PORSI yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi 2013 Universitas Tarumanegara pada tahun ini mengangkat tema Hard Effort to Prove Your Ability and Become Undefeated Winners atau Heroes. PORSI tahun ini membuka kompetisi di beberapa bidang seperti futsal, voli, basket, biliar, dance, dan kompetisi game Dota. Rangkaian acara tersebut dilaksanakan dari tanggal 7 November hingga 21 November 2013. PORSI Heroes bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi juga terdapat berbagai acara yang menarik buat para kaum muda yang mempunyai hobi lain, seperti adanya komunitas Black Pattern yang turut meramaikan PORSI Heroes kali ini. Melalui kegiatan Pekan Olahraga dan Aksi ini, diharapkan generasi muda dapat menyalurkan bakat dan minat, serta hobi dalam bidang olahraga dan aksi, serta menumbuhkan rasa sportivitas dan juga menambah minat serta kecintaan terhadap olahraga. Selain itu diharapkan agar dengan adanya kegiatan PORSI Heroes 2013 ini, para mahasiswa di Untar bisa saling menjunjung sportivitas dan persahabatan. Jadi acara PORSI ini acara yang kedua sekali ya, sudah 12 kali berjalan. Kalau kita PORSI kenapa memilih Heroes, soalnya kan olahraga-olahraga gitu kan rata-rata kan kayak orang-orang kayak mau jadi pemenang kan. Nah, Heroes itu merupakan sosok seorang pemenang gitu dari kita. Kalau misalnya tingkatannya tergantung sih, ada yang universitas juga, ada yang umum, tapi ada yang kayak misalnya kayak Untar doang, contohnya futsal. Kalau futsal itu cuma untuk Untar doang, FK sama anak-anak Untar. Sisanya itu kita umum sih, universitas, anak-anak Jogja, segala macam. Lomba yang tahun ini kita ada lomba Dota 1, lomba Dota 2, ada lomba dance juga, ada nine ball, ada futsal, tapi untuk Untar, ada volley untuk umum, dan ada 3x3 basketball untuk putra-putri. Oke.